siap. Atas nama inisial motor, ya, sepeda motor RMX yang digunakan pada seseorang yang tidak kami sebutkan namanya di sini, dan dijual. Penyelidikan diketahui bahwa uang sebesar 4 juta rupiah tersebut diberikan beberapa hasil kita lakukan penangkapan, ya, pada jaket atau hoodie yang digunakan oleh para tersangka, serta beberapa senjata tajam, bilah samurai, ya, bergagang plastik, satu bilah golok bergagang. Mereka, Pak. Ya, jadi apa? Mereka ini sudah merencanakan untuk melaksanakan aksinya. Jadi terdiri dari dua tim. Satu tim itu menggunakan sepeda motor terdiri dari 3 orang. Tim yang kedua itu adalah tim yang terdiri dari 2 orang. Jadi mereka sudah berbagi tugas untuk melakukan pengintaian, dan sedangkan satu tim lagi melancarkan aksinya. Apabila menemukan korban, ya, yang dilakukan dengan cara hunting, mereka muter-muter lihat korban, kira-kira bisa jadi ada korban. Mereka menghentikan kendaraan sepeda motor dari si korban tersebut dengan mengancam, ya, korban dengan menggunakan celurit dan juga samurai. Dan kepada kejadian ini, korban diminta untuk turun, sepeda motornya dibawa, dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain dengan menggunakan akun Facebook yang sudah disiapkan oleh si tersangka. Jadi memang tersangka ini terdiri dari 5 orang, dan kelima-limanya masih berusia kisaran 15 sampai dengan 17. Seperti itu sasarannya memang sengaja perempuan atau memang ngacak? Ya, sampai saat ini mereka mengacak, ya, hunting gitu, ya. Jadi melihat misalkan ada yang dianggap sama mereka bisa menjadi korban, maka mereka langsung melancarkan aksinya. Seperti itu. Terinspirasi dari mana komandan itu belajar mencuri? Ya, jadi sampai saat ini kita masih dalami, ya, tentang motif yang lain dari mereka, tetapi yang pasti kita ketahui bahwa barang bukti yang dijual melalui akun Facebook itu digunakan untuk membeli aksesoris kendaraan atau sepeda motor, dan sekarang sudah terpasang, dan kendaraan tersebut sudah kita temukan juga, seperti itu. Untuk ancaman hukumannya, dan ya, penadahnya gimana, dan penadahnya, jadi untuk penadahnya ini, ya, ini merupakan bagian dari surveillance kita. Ya, surveillance kita untuk mencari barang bukti tersebut. Ya, sekali lagi, ya. Ini dari 5 orang ini berapa kali kalau pengakuan? Sampai saat ini menurut pengakuannya baru 1 kali. Sampai saat ini, ya. Tapi sekali lagi kita masih dalamin, dan kita tidak tampilkan tersangkanya karena tersangkanya masih status sebagai anak. Izin komandan. Masih ada pelajar. Ya, masih sekolah. Tersangka tergabung dengan geng motor. Sementara pengakuannya tidak. Tetapi nanti kita akan dalami. Ya. Ini apa itu? Maksudnya untuk menakut-nakuti atau? Ya, jadi mereka melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata tajam. Ya, jadi seperti pada saat kejadian yang terjadi di sini, tersangka mengancam si korban dengan menggunakan samurai, golok, dan juga celurit. Jadi barang-barang inilah yang digunakan, senjata tajam ini yang digunakan untuk mengancam korban, seperti itu. Ya. Mau pulang, terus setelah itu dipepet oleh tersangka. Setelah itu motor diambil. Terus apa yang dilakukan setelah kejadian? Langsung ke
datang ke kantor polisi melaporkan. Oke, baik. Makasih. Sekarang motornya sudah tertangkap nih, sudah diamankan pelakunya sama polisi dan motornya sudah ditemukan. Senang enggak ya? Oke, hati-hati ya tetap ya ke depannya ya. Nih, coba dulu dilakukan aksi kejahatan itu lokasinya di mana sih coba TKP-nya, Pak? Di TPA Pecuk. TPA Pecuk. Itu Mbak dari mana mau ke mana? Dari kota mau ke desa itu ke cabangnya. Jam berapa itu? Sekitar jam 11.30 atau berapa? 11 malam. Malam, malam. Itu pelaku berapa orang waktu beraksi? 3 orang. Pakai baju apa ciri-cirinya? Pakai alat senjata apa? Iya, pakai hoodie hitam, senjatanya golok. Itu Mbak waktu itu sendirian atau sama teman? Saya sama teman saya. Sama teman berdua, iya. Ditodong. Iya. Katanya sempat diancam, itu gimana? Iya, suruh nyerahin motornya. Itu diancam. Mau Mbak, bengi-bengi ku pengen mendi. Lah, balik. Oh. Iya. Abis sekolah atau gimana? Iya, yang udah nganterin temennya. Oh, nganterin teman. Tujuannya dari sana ke Oke. Namanya siapa? Nama nama. Siapa? Salimah. Salimah umur? Iya. Umur 19 tahun. 19 tahun. SMA ya, masih SMA ya? Iya, masih. SMA apa? SMK SMK Widya Utama. Widya Utama. Ning Sindang ya. Berarti wong cabang tambah.